sudah meluangkan waktu teman-teman semua untuk datang ke sini. Kita ketemu di sini, semoga pertemuan kita hari ini nggak cukup hanya di sini saja, tapi nanti kedepannya kita bisa membentuk jejaring, membentuk komunitas, kemudian melakukan atau berbuat sesuatu untuk mengambil peran kita mungkin untuk menjaga kehidupan sosial masyarakat Takengon khususnya dan masyarakat luas umumnya untuk tetap bersinergi ya. Maksudnya bersinergi, kemudian kita menjaga toleransi dan keberagaman dan segala macam. Apa sih yang sudah teman-teman dapatkan selama 6 kali ngikut workshop kemarin? Karena kan selama 6 kali itu kita sudah membahas tentang memperkenalkan terlebih dahulu apa sih moderasi beragama itu, bagaimana sih kehidupan toleransi antar umat beragama, kemudian juga kita sudah mendengarkan perspektif dari tokoh muslim tentang toleransi beragama di Aceh, kemudian juga dari tokoh Kristen ada, tokoh Katolik ada, kemudian dari perspektif anak muda juga ada, dari Romo Edi juga ada, dari perspektif Buddha seperti itu. Kita sudah membahas itu selama 6 kali pertemuan kemarin. Nah, untuk hari ini sharingnya tentang itu, apa yang sudah kita dapatkan atau pemahaman baru yang sudah kita dapatkan selama ikut workshop kemarin, kita share ulang di sini. Saya sebagai penyuluh agama Buddha non PNS di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Pengalaman-pengalaman saya yang pernah saya alami di dalam lingkungan Kementerian Agama dan juga di Provinsi Aceh tentang toleransi beragama banyak sekali. Jadi ketika saya sudah berada di Aceh kurang lebih ada 7 tahun saya tinggal di Aceh, khususnya di Lok Sumawe dan juga di Aceh Tengah. Pengalaman-pengalaman saya tentang toleransi, hidup beragama, antar suku, agama, ras, dan juga antar golongan di Aceh sangat-sangat bagus. Terutama tentang agama dan juga tentang suku. Pada dasarnya Aceh memang mayoritas adalah Muslim, tetapi ada juga beberapa etnis-etnis, ada beberapa agama-agama yang ada di Aceh, seperti agama Buddha, agama Kristen, dan juga agama Katolik. Suku-suku juga banyak di Aceh, seperti suku Jawa. Saya sendiri adalah orang pendatang dari Jawa. Ada suku Batak, suku Minang, dan banyak sekali suku-suku. Nah, pengalaman saya berada di Aceh ini sangat-sangat menarik ya. Karena saya sebagai suku Jawa, beragama Buddha, dan juga saya sebagai seorang penyuluh agama atau seorang yang bekerja di bidang agama itu sendiri. Mungkin pandangan-pandangan orang luar tentang Aceh itu adalah provinsi yang intoleran, provinsi yang dianggap adalah provinsi yang negatif untuk kaum-kaum minoritas. Pada dasarnya, ketika saya sudah berada di Aceh sudah hampir 7 tahun, pengalaman-pengalaman intoleransi, pengalaman-pengalaman negatif belum pernah saya rasakan sekalipun. Ini menandakan bahwa sebenarnya Aceh itu adalah provinsi yang toleran. Toleran terhadap suku, terhadap agama, dan juga terhadap antar golongan. Di bidang agama, di bidang pendidikan, di bidang budaya, Aceh sangat-sangat majemuk. Memang ada beberapa info-info yang menurut penelitian-penelitian mengatakan bahwa Aceh menempati urutan yang paling bawah tentang indeks intoleransi. Tetapi kita juga harus melihat sisi lain dari Aceh itu sendiri. Khususnya seperti yang saya tinggal di sini, yaitu di Aceh Tengah khususnya, saya sudah 5 tahun di Aceh Tengah. Jadi pengalaman-pengalaman menarik yang saya terima, tidak pernah ada satupun pengalaman intoleransi.
Jadi saya berkumpul dengan orang-orang yang non-Buddhis, khususnya banyak teman-teman saya yang Muslim, yang Kristen, yang Katolik, bahkan berbeda suku teman-teman saya banyak sekali. Dan saya sebagai seorang yang terjun langsung ke lapangan, berceramah tentang agama Buddha, tidak ada sedikit pun orang melarang saya untuk menyebarkan agama Buddha. Karena saya menyebarkan agama Buddha ya untuk komunitas Buddhis itu sendiri. Pada dasarnya Aceh ini adalah provinsi yang toleran, provinsi yang bagus, provinsi yang menarik untuk kita datangi, provinsi yang menarik sekali untuk kita tinggalin. Karena Aceh adalah berbudaya dan beragama. Saya mengikuti Lapsa ini ya dengan toleransi agama. Toleransi agama judulnya. Jadi awalnya saya merasa kayak takut awalnya ya, karena saya bisa dibilang ya mungkin saya intoleran sebelumnya. Karena merasa masih takut untuk berkenalan untuk agama lain, terus mengikuti agama itu. Tapi setelah mengikuti Lapsa ini, saya bisa lebih toleran karena lebih banyak kawan-kawan yang ada berada dari agama-agama lain yang bisa kita jadikan pelajaran dan bisa berteman dengan mereka dan tanpa harus mengikuti agamanya juga gitu kan. Kita punya agamanya dan agama kita sendiri gitu kan. Sebelumnya memang saya terasa intoleran, tapi setelah itu saya lebih toleran sih. Dan lebih ingin untuk mengikuti organisasi dan membuat malah organisasi yang seperti Lapsa di Takengon ini gitu, agar bisa mengajak remaja-remaja di sini lebih toleran lagi. Pengalaman saya mengikuti workshop dari Lapsa untuk lebih mengetahui toleransi antara umat berbudaya. Lebihnya kesannya kepada saya lebih bisa menerima antar suku dan bisa menerima perbedaan. Lebih ke gimana ya? Lebih ke keluarga, kekeluargaan, saling menerima dan saling membantu, kerjasama walaupun berbeda tetap satu. Saya kalau panggilannya ya biasanya dipanggil orang Pak Mondan aja. Kalau hampir di seluruh kecamatan semua orang kenal Pak Mondan. Namun nama asli saya itu Liasta Pranata Tarigan. Saya sudah tinggal di sini tahun 99 ya. Berarti sudah 22 tahun ya. Jalan 22 tahun saya di sini sudah. Kalau tanya tentang masalah agama di Aceh Tengah, di mana sebelumnya saya juga bercerita ya, sebelum saya menjadi pengurus gereja di sini, mulai dari Lajang, dan saya memang berkecimpung di sini, bergaul dengan masyarakat, khususnya masyarakat Gayo di sini, sepertinya biasa-biasa saja, tidak ada pernah gesekan, dan mereka juga, kalau tanya masalah agama, ya agama saya ya, Katolik, sama aja semuanya itu, penting kita, akhlak kita, keikhlasan kita, niat kita bagaimana untuk bersilaturahmi, itu yang paling penting. Beberapa yang saya temui masyarakat, khususnya di Aceh Tengah ini ya. Bapak angkat saya itu seorang yang sudah bapak yang sudah naik haji. Dan ya saya contohnya lah, seperti rumah ini juga, kan punya Pak Haji juga dasarnya. Dan terakhirnya juga mereka juga diberikan untuk kita. Lagi pula ya, karena itu tadi mungkin penting jalinan itu ya. Jalinan itu baik, silaturahmi itu baik. Dan kita yang penting menjaga perasaan orang dan kita harus beradaptasi dengan khususnya di Aceh Tengah. Kita sudah tahu kebiasaan mereka seperti ini. Ya, kita jangan langgar toh. Jadi kan yang ada gesekan itu,
yang ada gesekan di Singkil, di mana, saya berasa berpikir itu dasarnya bukan gesekan tentang agama. Berarti itu pasti ada sesuatu hal dalam kepribadian mungkinnya. Tetapi kita tidak menuduh. Nah, mungkin akhirnya terjadilah ke Sara. Tapi ya seperti yang saya dengar, kita telusuri dengan beberapa pembimbing Katolik, ya dasarnya memang ada di antara sedikit kelentiran, tadi terbawa, mencuat, mungkin ada yang pihak ketiga, ada yang mungkin yang menunggangi, ada yang ingin menguntungkan, ya macam lah, itu namanya kehidupan ya. Makanya kita tadi kembali kepada diri kita sendiri. Perasaan kita itu baik, kita jalankan. Kalau memang tidak baik, jangan kita jalankan. Di Aceh Tengah ini sangat-sangat kondusif sekali. Hal ini terbukti dari tidak adanya gesekan-gesekan konflik yang terjadi di Aceh Tengah. Masyarakat di sini lebih terbuka, lebih welcome terhadap para pendatang dan tidak menginginkan adanya perbedaan-perbedaan yang itu bisa merusak keberagaman mereka. Dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah terjadi gesekan-gesekan yang mengakibatkan konflik atas nama Sara. Jadi Aceh Tengah ini seperti riset saya tadi, masyarakatnya sangat terbuka, masyarakatnya sangat memelihara toleransi, kemudian tidak terlalu ekstrim dalam beragama, kemudian rata-rata mereka ya tidak memunculkan apa yang mereka inginkan dari ajaran-ajaran agama mereka. Masyarakat sangat memegang adat istiadat ya, karena adat istiadat di sini sangat kental sekali, terutama masyarakat Gayo sangat memegang yang namanya prinsip hukum. Jadi hukum adat itu sangat dipegang sekali, kemudian saling menghargai sesama masyarakat, karena mereka menganggap masyarakat Gayo ini masyarakat pendatang ya, bagian dari kita semuanya yang harus dijaga, kemudian yang harus dipelihara, kemudian yang harus dirangkul seperti itu. Kalau dari pemerintah itu ada forum kerukunan umat beragama di Aceh Tengah ini, itu sangat respek sekali terhadap kondisi keberagamaan di Aceh Tengah. Kegiatan-kegiatan setiap tahun hampir terjadi tentang kondisi keberagaman di Aceh Tengah. Apalagi isu-isu moderasi beragama saat ini menjadi salah satu isu yang menarik untuk diangkat, bagaimana masyarakat Aceh Tengah itu menjadi role project ataupun menjadi blueprint kondisi keberagaman di wilayah Aceh, saya pikir.